Dalam rangka memperingati 10 World Water Forum 2024, pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen menjadikan Danau Rawapening menjadi proyek yang berkelanjutan. Komitmen tersebut diwujudkan dengan dibentuknya tim pengelola Danau Rawapening melalui surat keputusan Gubernur Jawa Tengah. Pengelolaan Danau Rawapening sudah dilakukan, seperti pengendalian pencemaran air dan sedimentasi, pembersihan enceng gondok, pengembangan desa wisata, pembentukan badan usaha milik desa atau BUMDes, serta upaya-upaya lainnya. Jawa Tengah memang sudah berkomitmen untuk terus secara berkelanjutan untuk menjadikan Danau Rawapening ini bermanfaat bagi masyarakat. Kami sudah membentuk tim terpadu yang selama ini ada 5 pekerja. Ini merupakan kolaborasi, jadi kita harapkan ke depan Danau Rawapening ini mampu dimanfaatkan untuk tanaman pangan, ketahanan energi, dan juga bagi kesejahteraan masyarakat.